Orang kan ketawa, joget-joget dan sebagainya itu semuanya berasal dari situ. Oh. Waktu Prabowo datang selalu disambut oleh kakeknya iya, dengan, pintu, ya. dengan iya. silat. Iya, iya, kan yang kakek kan silat, papi juga yang silat. Terus sekarang orang lihat di panggung politik kan ya <laughs> jog. Iya apa gemoy? Itu juga gemoy juga. Kita nggak tahu dari mana. Prabowo juga bingung kok gemoy dari mana. Iya. Papi diminta jadi menteri keuangan tapi juga wakperdam untuk memimpin ekonomi. Koordinasi. Dan waktu itu Papi menolak. Hmm. Ini tahun 57. Awal-awal hmm. 57. Papi menolak. Kenapa? Nah, Nah, dual saya bertanya kenapa menolak kedua hal. Sobat, panangian sesuai dengan permintaan para subscriber yang sudah banyak sekali minta supaya menghadirkan kembali Pak Hasim Suyono. Nah, saya eh, berbahagia dan ya, sangat senang pada siang ini. Di tengah-tengah kesibukan beliau, ini masih ada sedikit waktu diberikan untuk memuaskan rasa penasaran dari teman-teman yang menginginkan. Tolong diceritakan lagi lebih banyak mengenai sejarah dari keluarga Pak Margono, Pak Mitro, Pak Prabowo dan Pak Hasim ya. Jadi saya sapa dulu. Selamat datang Pak, Pak Hasim Selamat ya. Selamat siang, Selamat siang ya. Nah, jadi banyak sekali eh, apa ya? komen-komen yang positif ya terhadap apa yang sudah kita sampaikan tentang sejarah dari tiga generasi keluarga Joyohadi Kusumo berbakti pada negara Indonesia dari mulai Pak Margono. Nah dulu saya tanya sama Pak Asim bahwa Pak Margono kan sangat dekat waktu bapak kan SD di Hongkong ya diantar sekolah. Nah kemudian bagaimana hubungan Pak Margono dengan Pak Prabowo? Kalau Pak Prabowo dan Pak Margono yang Kakung, ya setahu saya karena waktu itu saya belum lahir kan. So, waktu itu kan Paman kami kan meninggal waktu perang ya. kemerdekaan. Lengkong. Lengkong, ya. Dan dua-duanya meninggal, gugur. Subianto dan Suyono. Subianto Suyono. Dan waktu itu kan orang, uh, yang kak kakak dan yang putri, kakek dan nenek kami, sangat-sangat terpukul. Oh, sangat ya. Trauma bagi mereka. Ya. Kan hilang dua putra. Uh, yang putri apalagi kan, yang, yang bungsu kan. Dari ya. lima anak dari yang bungsu juga gugur. So, waktu itu, semua pakaian mereka, perlengkapan mereka sebagai tentara, sepatu helm itu dipelihara dan dipajang di dalam ruang tidur mereka. Oh. Dan uh, Prabowo, setiap kali ke taman Matraman, kediaman yang Kakung ke yang Putri, mereka dia sering dikasih Pelihara. lihat iya. kamar. Paman-pamannya, ya, barang-barangnya ya, dan itu barang-barangnya sudah selengkap, rapih. Ya, ya. Seolah-olah mereka masih ada. Ya. Oh, ya, ya. ya. ya, ya. Dan uh, Prabowo dikasih tahu oh. pamannya gugur untuk Republik Indonesia, gugur untuk ini, ini. kan? Kan masih anak kecil, kan? Ya. Ini cap. Ini siapa? Ini untuk Kira -kira apa berapa dan berapa tahun kan? Pak Prabowo waktu itu? Uh, dua tiga tahun. Lima puluh dua, lima puluh tiga, lima puluh kan saya baru lahir beberapa tahun. Iya, yeah. kan selisih dengan yeah. Pak Prabowo kan dua tiga tahun. tahun. Tiga, tiga tahun, Iya, yeah. terus. Dan saya terus aja. Saya sendiri tidak ingat itu. Hmm. Tapi uh, Prabowo cerita sama saya. Dia selalu dan dan ini dan apa yang orang kan ketawa joget-joget dan sebagainya itu sebetulnya berasal dari situ. Oh. Waktu Prabowo datang selalu disambut oleh kakeknya ya, dengan, itu, ya. dengan ya. silat ya, ya. kan yang kakung kan silat, papi ya. juga yang silat. So uh, dan selalu katut kocok, ya. bima itu, itu sebutan yang diberikan oleh ya, Pak yang kakungnya kepada ya, Prabowo ini ya. bima katut kocok. katut kocok. ya? Ya begini-begini dan, nah. <laughs> dan itu itu dari dulu waktu ya. Prabowo satu dua tiga tahun. So selalu ya, ingat ya. itu kan? Ya, ya, ingat ya. terus apa? Apalagi kalau ada berita baik, kabar baik, joget-joget. Ya. Kan, Jadi mengekspresikan kebahagiaan. Ya. Ya. Waktu ya. oh, itu. itu. Ya. Tadi dulu dia. Terus sekarang orang lihat di panggung politik kan ya jog, <laughs> iya apa gemoy. Itu juga gemoy juga. Saya nggak kita nggak tahu dari mana. Terus juga bingung kok gemoy dari mana. Iya seolah-olah ya. dibuat-buat. Padahal itu sudah dari gen. Itu dari gen Z, <laughs> gen, gen, gen milenial siapa itu. Ya. Uh, tapi yang joget, silat itu dari dulu. Nah. Prabowo Kemudian kan jadi ketua umum uh, ini IPSI. Ipsi. Ikatan Pencak Silat Indonesia. Lama oh. dia 15 tahun apa yeah, nah 20 yeah, yeah. tahun yeah. Yeah. Ya. Dan itu karena, karena kedekatan dengan silat. Terhadap... Dia silat. Oh. Memang dia dia ahli silat ya. Hmm. So, dia silat dan dia pimpin silat dan banyaknya ini dan dia suka, dia suka itu. Yeah, yeah. Tapi kalau ditanya misalnya sebagai cucu ya. Lebih dekat mana menurut Pak Hasim Uh, pak eh, yang kepada dua-dua mm -hmm. lebih dekat mana saya kira mungkin di mereka yang kakung uh, dengan dengan prabowo oh ya dia dia, dia sayang, yang kakung sayang sama semua, semua cucu pasir, saya yakin saya lihat ya. tapi karena ya pak, prabowo laki-laki pertama ya. dan apa uh, dan ada begitu dekat ya dan waktunya tidak terlalu beda dengan gugurnya anak-anaknya yang Subianto, dua laki-laki mungkin sama. dia di situ dia lihat oh. sebagai sebagai pengganti ya, 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 ya mungkin ya, ya. ya karena nama itu pun kan disandangkan yang tertua itu kan kepada uh, Prabowo kan ya oh Prabowo oh. Subianto oh. kalau saya Hashim Siono ya 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 ya, ya. so ini ya, apa Subianto itu kan karena dikaitkan dengan anak pertama anak laki eh, anak yang 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 pertama gugur ya mengikuti ya yang kedua itu kan adiknya si Soyono nah waktu itu eh, Pak Hasim nggak berpikir mau jadi tentara ya saya waktu itu ya itu kan cita-cita remaja Iya ya saya pikir mungkin saya tertarik jadi pilot oh oh pilot eh penerbang, Lalu penerbang. ya? penerbang ya, ya. penerbang tentara ya, ya angkatan udara iya. Tapi Sudah kan? terus kan mata saya kan saya jadi min kan min jadi oh. min tiga setengah min empat aja ya, nggak bisa lah. Iya iya ya. nggak memenuhi ya. syarat ya. ya. Nah kemudian apa yang di uh, ekspresikan Pak Prabowo tentang bagaimana dia cintanya terhadap bangsa Indonesia uh -huh. itu alasan dia mendirikan partai ya kan ingin mewujudkan cita-cita seperti makan siang dulu uh -huh. yang bapak katakan itu ya. Uh -huh. Nah gimana? Suasana perasaannya beliau itu sekarang, waktu kemarin beliau itu berdoa hmm. di akhir dari pidatonya itu, ya di panggung ya, nah, dan luar biasa menurut banyak orang. Tuh, hmm. kalau waktu uh, penutupan debat, hmm. banyak genji sangat begini, negarawan hmm. dia hmm. minta maaf sama orang yang lebih muda, ya kan? Waktu itu kan orang sama respect yang, dengan jiwa ya, negarawannya. Yang, yang, yang menyerang dia, iya, iya, <laughs> dan lebih muda, Pak, ya kan? Hmm nah kemudian banyak sekali orang respect di situ nah kemudian yang terakhir kemarin dia berdoa itu semua juga mengejutkan banyak orang artinya eh, jiwa religiusitas dia itu keluar dan dia minta bagi orang yang belum punya pekerjaan supaya dapat pekerjaan yang layak bagi orang yang belum sehat dikasih kesehatan bagi orang yang belum punya rumah dikasih rumah yang layak luar biasa itu artinya kesejahteraan itu kesejahteraan itu semua diucapkan di doanya itu bagaimana respon eh, adiknya eh, saya juga terharu oh gitu ya saya kira, ya, juga, ya. Saya ya, kira saya, juga, saya juga ya saya juga terharu karena, karena dia juga menangis sedikit saya, saya terharu saya, saya terus nggak nggak lihat karena saya di belakang kan oh iya iya saya, iya. Oh, <laughs> iya. saya nggak <laughs> iya. lihat oh. saya dengar itu kemudian ya yeah. oh terus saya bilang wah oh, ini, ini Prabowo nangis Ya dia terharu, dia terharu dengan kehadiran begitu banyak orang. Ya. Dan yang terus aja Pak, Ya. Itu mereka nggak dibayar, Pak? Eh, makanya. Itu mereka nggak dibayar. Ya, saya saya bersaksi ya. ya, ya, ya. <laughs> yang hadir nggak dibayar. Uang hadir nggak ada. antusias ba Bahwa aja. banyak yang di, diberikan apa bantuan apa bus. Ya. Terus tapi terus aja banyak yang nyumbang. Ya. Banyak nyumbang makanan. Ya banyak menyumbang uh, apa roti-roti, iya. ya, itu, itu, gitu. itu luar biasa <laughs> itu dan itu ikhlas itu, sincere, ya, ya. sincere dari banyak pendukung luar biasa. So, Prabowo terharu saya juga terharu banyak terharu hmm. dan saya kira banyak yang apa yang dan dia sekarang saya bisa bersaksi hmm. dia begitu sekarang begitu antusias ya, antusias oh. uh, kenapa? Uh -huh dia bisa laksanakan cita-cita yang lama. Misalnya makan yang gratis. Iya, iya. Kan saya Dan ditegaskan. Itu 17 tahun, 18 tahun lalu. Iya, itu, ya, tahun ya. 2006. Dan beliau menegaskan dalam pidato kabinet saya yang nggak setuju dengan makan siang, nggak akan saya... <laughs> saking ininya. Staking. Berarti yang satu itu nggak akan diterima sebagai anggota kabinet. Nggak <laughs> <laughs> tahu. Oh, Mungkin. Iya, iya, iya. Tapi kan, saking ininya. Ya. Uh, seperti dia sudah ya. mau mulai mencapai tugasnya itu loh yes, ya. cita itu pertama itu 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 program pertama ya. itu program pertama dari dulu makanan susu ya kacang hijau kayak ya, atau ya. apa itu dia ya, itu dari dulu obsesi ya. obsesi do, tahun 2006, ya. bapak obsesi sudah 2006. Kemarin ya. itu. ribu enam obsesi dua ya. ribu enam ada seratus ribu viewers itu bapak ceritakan itu dua ya. puluh satu ribu ya. jadi artinya direspon dengan ya. komentar yang begitu banyak ya. nah. nah kembali dulu ke sedikit ke mengenai pak Mitro kan hmm. nah dalam, pernah Bapak cerita dalam Meja Bundar ya. Acara Meja Bundar itu kan dengan Pak Muhammad Hatta Ali Sastro Konferensi, Kejuwaya, Meja, ya, Konferensi Bundar, Meja Bundar tahun 49. 49. Ya. Nah, kemudian yang menarik kan penasihat dari tim itu, yang dibawa Pak Hatta itu di, dimana Pak Mitro ada di sana, itu juga ya, Pak Margono. Oh, gitu ya? lucu ya. <laughs> lucu. Itu uh, ayah saya jadi anggota penuh iya. uh, delegasi RI untuk Konvensi Majabundar, ya. ketuanya Pak Hatta Muhammad Hatta, wakil ya. presiden, terus ada anggota, -anggota, -anggota tinggi, Supomo dan segala macam. Ya, dan salah satu anggota penuh itu uh, Sumitro Joy semua ya. orang tua kami. Ya, ya. Ya. dan dia kan ahli ekonomi, penasihat. Nah, di luar itu kan ada penasihat. Ya, nah, penasihat beberapa orang, termasuk kakek kami, <laughs> uh, orang tuanya Sumitro. So. Uh, anaknya jadi anggota iya. bapaknya, bapaknya dia penasihat uh. nah itu ya itu, itu. itu kan dinasti kan yang terbalik ya, <laughs> ya lucu ya iya iya, iya. Ya, enggak? biasa kan kakek uh, ke bapak ke anak ini dan iya. anak ke bapak. ini <laughs> lucu <laughs> lucu <laughs> enggak itu maksudnya memang genetik jiwa uh, cinta tanah air itu dua-duanya yes. ada yes. momentumnya ada <laughs> dan uh, ayah kami hmm. milenial Hah, kenapa itu? Ya, umur 32 tahun waktu itu. Oh, pada waktu itu ya? Hmm. Luar biasa. 32 oh, Pak tahun. Oh, Margono waktu itu? sudah 50, 50, 56. Iya, iya. Um, 55, 56. 55, ya, ya, 55 ya. Ya, ya. Ya, kan, ya. ya, 22 ya, Iya, ya, ya, ya. luar biasa ya. Iya. Ya, jadi, dan memang eh, memang Pak Sumetro dari dulu prestasinya kan kelihatan. Iya. Dia gelar doktor dari Nederland Erasmus School. ya. School Yang sekarang itu. namanya Erasmus. Erasmus University. Yang dulu namanya Netherlands Hogeschool School. School dan ya. dia ya. usia 26 dokter. Yes. Mana ada Pak yes. pada zaman yes. itu. Yes. Ya kan? Dan yes. kalau nggak salah usia 20 dia akan berangkat ke Rotterdam. 17. 17. Tahun 35 ya. Hmm. 18 oh. tahun. Yes, luar biasa. Ya, berangkat 18 tahun. Jadi jiwa merantaunya ke luar negeri ya, kan? sudah lama. Oh, pada ya. zaman itu sudah yes. kesana dia? Yes. Nah gitu. kapal, dulu kan nggak ada pes, kapal terbang, pesawat terbang kan jarang. Ya. Dan dia bekerja karena situasi ekonomi lagi susah kan waktu ya, itu kan? Ya. Lagi uh, tahun 30-30 sekian kan susah. Ya. Dia akhirnya jadi dia bekerja kerja sebagai pelayanan restoran. Iya. iya. Ya. 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 Luar biasa itu ya. Kejuang, kejuangannya ya. ya nah kemudian eh, seseorang wartawati memberikan istilah menyematkan sebuah istilah yang ada di perwayangan namanya uh -huh. uh, begawan uh -huh. nah rupanya setelah ditelusuri sejak itulah begawan itu terus melekat pada diri pak mitro uh -huh. jadi tidak ada begawan selain dia nah begawan ini katanya ada dua yang satu abiasa begawan yang pasif pemikir pokoknya orang lain menerjemahkan pikiran lakukan sendiri. Nah, tapi kalau begawan Bima itu adalah orang yang bekerja dan mengekspresikan pekerjaannya dengan tanggung jawabnya di lapangan. Jadi dia ingin mewujudkan apa yang dipikirkannya, kira-kira itulah ya. perbedaannya, Sumitro. Ya. Ya. Nah, pada tahun 88 Iluni UI karena dia kan merupakan beliau mendiri, merupakan pendiri dari yes. Fakultas, Fakultas Ekonomi, ekonomi Ui. Ui, ya? UI. Nah diberikanlah pada dia lambang wayang kulit uh, se seorang uh, Begawan Bima. Nah dalam keluarga apa yang menonjol uh, sikap dari Pak Mitro dalam keluarga sebagai seorang ekonom? Oke okay, begini dia sudah katakan saya ingat sekali hmm. kalau kita mau berbuat untuk negara kita, untuk bangsa, memang lebih baik kita itu benar. Kita benar, ya apa to be right. To be right. Tapi kalau kita mau berbuat untuk bangsa, Aha. lebih baik kita efektif. Oh. Efektif. Efektif berarti apa? Kadang-kadang kita harus berkompromi oh. dengan orang atau kelompok lain. Kalau kita selalu mau menang sendiri and be right, yeah. ya, kita harus kia ya, kita ini kebenaran dan ini ini, ini ini according to us ya menurut kita yeah, okay. menurut kita, tapi seringkali kan nggak bisa, yeah. karena kan demokrasi, ini apalagi negara besar seperti Indonesia di negara lain yang kecil pun kan banyak kompromi, yeah, yeah. so dia bilang kasar saya dengan Prabowo juga. Kalau mau kita mau berbuat yang baik, ya kita harus sering kompromi. Oh, dan itu lebih baik kita kompromi untuk menjadi efektif. Hmm. kita bisa berbuat yeah, yeah, efektif yeah, yeah. daripada semua itu. Wacana-wacana, yeah. aja. <laughs> yeah, yeah, yeah. bisa, bisa, Anda bisa. Yeah, yeah, iya, yeah, yeah, tapi jadi yeah, wacana, ya tapi nggak pernah, yeah. pernah terwujud. Iya, yeah, yeah. yeah? orang tidak mau kompromi, ya? Yeah. Yeah? Tapi nggak bisa mewujudkan sesuatu ya, ya, ya. yang kebaikan. Ya, betul, betul, betul nggak? Ya, betul itu. So, itu saya, saya Prabowo juga. We have to, we have to be effective. Hmm. lebih baik kita efektif untuk negara dan bangsa, dan to be effective berarti apa? Kita selalu harus kompromi dengan orang. Ya, jadi itu juga yang membuat motivasi Pak Prabowo merangkul semua kekuatan Oh, jadi pikirannya sangat luas ya, yes, dia mau merangkul semua pihak. Ya ya. Menangku suatu isu, kalau bisa ada suatu konsensus nasional, ya, ya, ya. Indonesia mau kemana? Indonesia emas tahun 2045. Ya. Kita mau apa? Ya. Kita semua pihak kan mau berbuat baik. Ya, ya. Tapi caranya gimana? Ya. Kan kan begitu? Tiba ya. kita ada satu konsensus nasional daripada nanti ribut-ribut, ya, ya gotong-gotong kan tawuran-tawuran, ini itu dan sebagainya ya enggak. Untuk yang yang menderita kan rakyat. Ya. Mungkin ya. itu juga pertemuan sikap antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi dalam lima yes. tahun terakhir. Yes, Bapak. yes, sewaktu so, itu ya, Pak Prabowo bilang, "Dia, dia bertanya sama saya, siapa ya. kamu masih nonton?" Gak, waktu berita asing, saya bilang, "Iya, saya kata, kamu nonton gak CNN, BBC, Al Jazeera, apa ini semua berapa negara yang hancur. ada hancur?" Perang Sudara, Cekcok, Yaman, Suriah, ya. Libya, ya. Irak, ya. ya dia sebut beberapa negara. Saya nggak mau dia, saya nggak mau negara kita Indonesia oh. seperti itu. So, lebih baik kita menerima tawaran hancur, ya. daripada hancur, hancur, hancur. Ya jadi ya. artinya cinta tanah air itu dengan sikap kompromi tadi kan? Yes. Jadi, ekspresinya jadi rendah hati, dia. Ya, ya. Karena kan, dia mengikuti apa yang dikatakan lawannya, kira-kira kan gitu, ditawarkan. Dan ini ada satu contoh ya. dari orang tua kami. Oh. Banyak orang tidak tahu, dan Prabowo tahu persis ini. Hmm. Pak Mitro pernah katakan ke saya dan Prabowo, dan ke saudara kami. Kan, kami bertanya, "Pak, what is your greatest regret in life?" Oh, Apa yang penyesalan. paling dia sesali oleh Papi? Santrosan. waktu itu kami waktu Papi masih umur 70-an udah. Oh. What, what's your greatest regret? Ya, ya, penyesalan ya, penyesalan. Terbesar. regret. Yang Regret. Yang dia jawab itu bikin kami kaget. Hmm. Dia bilang bahasa Inggris ya, waktu itu dia bilang, ya. saya paling menyesal waktu saya menolak permintaan dari Bung Karno." Oh. Tahun 57. Oh bung Karno meminta ya menawarkan dan meminta kepada ayah kami jadi menteri keuangan lagi oh. tapi untuk memimpin ekonomi ya. sekarang ya menko ikuin lah ya oh, oh ya. Ya, ya ya so semua sektor ekonomi keuangan itu semua di dipimpin waktu itu kan ada istilahnya waperdam wakil perdana menteri bidang ya. ada bidang luar negeri ada ya. bidang macam-macam sekarang kan menko ya. So setahu saya, Papi diminta jadi menteri keuangan tapi juga Wak Perdam untuk memimpin ekonomi. Mengkoordinasi. Dan waktu itu Papi menolak. Hmm. Ini tahun 57, hmm. awal awal 57, Papi menolak. Kenapa? Nah, dua saya bertanya kenapa menolak. Kedua hal. Papi tanya, bagaimana kalau partai saya PSI, kan dulu kan ada PSI, ya. tapi bukan PSI bukan, sekarang. Ya, bukan, bukan. Itu dulu Partai Sosialis, Sosialis Indonesia. tapi kalau nggak salah salah satu pemimpin, oh. dengan Pak Syahrir, ya, Pak Syahrir, Sultan Syahrir. Ya. So Papi tanya, apakah ke Partai saya akan ikut juga hmm. dalam pemerintahan baru? So Bung Karno bilang, tidak. Hmm. Saya mau kamu. saya ya oh. Bahasa Belanda. Ya, pribadinya, ya. Waktu itu Papi sama Bung Karno bahasa Belanda. Ya, ya, ya. Mereka berdua bahasa Belanda. So Pak pa, Bung Karno bilang, enggak saya mau kamu aja, ya, ya, kamu aja. Ya. Ye, ye nanti. sama ya, aja. Ada ye ada u bahasa Belanda. Ya. Yeah. Itu anda sama kamu. Ya. Oh. Saya mau ye ya, yeah, nah, yeah. kamu. Ya. Kamu sayo, oh, kalau gitu. nggak ikut, mm. nah, sama kamu. Terus, siapa lagi yang akan diajak masuk pemerintah? Terus, Bung Karno bilang ini dan ini, dan ini, terus PKI Hmm. PKI ikut pemerintah ini. Iya. Hmm. Terus Papi bilang loh, ini hati-hati. PKI nggak pernah loyal hmm. sama mitra-mitranya, selalu memenang sendiri. Terus Papi cerita waktu dia mahasiswa di Eropa, kawan-kawan hmm. dia sama dia di pelawanan, kan ada resistance yang melawan Jerman, apa, Jerman kan taklukan Belanda, Jerman yang okupasi. Ya. Terus waktu itu Papi sama kawan-kawan Belandanya mereka melawan uh, tentara Jerman, termasuk polisi rahasia Gestapo. Ya. Terus waktu itu Papi cerita hmm. mereka banyak dikhianati oleh oh. apa, partai komunis Belanda. Ya. Waktu itu ke partai komunis Belanda dan PKI Indonesia kan sama. Hmm kan Indonesia belum merdeka. Ya. Ini tahun 40 ya. Ya, ya, ya. Tahun 39 40. Terus dia bilang, Papi bilang ke Bung Karno ya banyak kawan-kawan di -kawan, Hmm. Berarti apa? Mereka hanya ber mereka hanya melawan Jerman waktu Jerman menyerang Soviet, Uni ya. Soviet. Ya. Terus waktu itu semua kan jadi sekutu dan lawan. Terus Papi cerita Bung Karno ini nggak bisa, PKI nggak bisa dipercaya. Hmm. Jangan sama percaya sama PKI. sewaktu itu Bung Karno bilang ya dia percaya. Bahwa hmm. PKI akan loyal. Di situ Papi bilang, "Ya maaf kalau begitu. Hmm, yang dua maaf. dua kondisi ini saya hmm. saya tidak ikut." Itu. Dan nah, keputusan itu hmm. itu Papi ya menyesal. Menyesal. Karena ekonomi hancur. Seharusnya dia bilang ke saya, terima, seharusnya saya ikut dalam pemerintahan Bung Karno. Dan saya sebagai anggota kabinet yang cukup senior, saya bisa mempengaruhi Bung Karno. Tanpa saya, hmm. tidak ada yang bisa menangani ekonomi. Memang ekonomi hancur. Ya, Setelah itu hancur. 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 Inflasi Anda melihat 50 persen, ya, hancur. Rupiah sudah nggak ada nilai. Ya. Nah. Dan, dan tidak ada yang bisa mempengaruhi Presiden. Tidak ada yang bisa mempengaruhi presiden. Sehingga ya yang lain-lain, yang banyak pengacau-pengacau yang mempengaruhi Bung Karno kan. Mungkin dasar penyesalan itu relate dengan yang Bapak sebutkan tadi bahwa hidup itu harus kompromi ya efektif, harus ya? kompromi yeah. anda harus efektif iya 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 bisa bi bi anda bisa paham bisa paham ya? saya paham saya paham so papi bilang Dari, ya, daripada yeah, saya yang yeah. benar iya yeah, iya yeah, iya yeah. ya, saya waktu itu so papi bilang saya muda waktu itu dia kan papi waktu itu masih 40 tahun masih empat puluh yeah, yeah. masih 39, muda yeah, yeah. Jadi... dan selalu mau menang sendiri <laughs> idealisme ya menang sendiri Iya hmm. ya hmm. enggak ya ya menang sendiri hmm. ya, anti PKI yeah, yeah, ya kawanan yeah. setia kawanan dengan teman-teman PSI yeah, yeah, yang dia yeah, kan yeah. 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 Tapi yeah. waktu itu dia loyal dan ini tapi waktu itu seharusnya dia lihat lebih baik dia bisa efektif mempengaruhi Bung Karno. Hmm. Dan Tadi dia itu. bisa memberikan ekspertisnya untuk memperbaiki Yes. <laughs> yes. <laughs> itu penyalalahannya. Yes. Dan dia pikir kalau dia bisa mempengaruhi hmm. dia bisa menentukan kebijakan pemerintah. PKI tidak akan se sekuat waktu itu, tahun 65 sangat kuat kan PKI. sangat kuat. Dia bisa imbangi. Iya, iya, iya. Ya, yang kelompok-kelompok yang demokratis, bisa sosialis namanya, bisa imbangi. Itu, Pak. Luar biasa itu ya sifat itu ya. Ya, banyak menyesal, iya, banyak menyesal, banyak menyesal. Ya. Tapi paling tidak kan ditinggalkan sama anak-anaknya. Yes. Iya, yes. ya kan? Pastilah. Ya, ya. Itu mempengaruhi ya. Pak Prabowo dan Bapak ya. dalam mengambil ya. keputusan. to be efektif. Maka waktu itu Anda bertanya bagaimana tahun ini waktu kita bikin. Kita bikin partai supaya bisa efektif. Ya. mewujudkan gagasan-gagasan ya. besar. Kan ada, maaf ya, ini ada istilah apa anjing gonggong -gong di luar rumah. Gonggong-gonggong. -gong -gong -gong, ya. Tapi kan lebih baik kan kita... Kita di dalam rumah kan, ya, bisa mengerjakan. Ya, daripada maaf, ya. apa orang-orang di luar, ya, ya, ya. ya maaf LSM, LSM, ya gonggong-gonggong, ya, ya. -gong -gong -gong. ya. tadi tidak efektif, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Lebih baik kita masuk ke ranah politik. Ya. Kita di dalam rumah, kita ikut menentukan kan. Ya, ya. Kita ikut menentukan dengan dengan dan kelompok kelompok lain yang juga berniat baik ya, ya. kan semua ya, ya, ya. ada visi untuk memajukan bangsa dan negara. Ya, ya, ya. Tapi kadang-kadang cara mereka kan beda dengan cara kita. Ya, ya. Program mereka kan program kita. Ya, ya. Ada yang mau neoliberal, ya, ya. kami bukan. Kami tidak percaya neoliberal. Kami percaya dengan sistem ya yang sekarang ya ekonomi pancasila. yang tengah. Negara ya jangan tengah. Negara yang ikut berperan, ya ikut berperan. Tapi swasta non pemerintah boleh beda dengan komunis kan ya, beda, totaliter ya. semua di, diatur oleh negara ya. ya itu pak kalau neoliberal kami tidak setuju nah kemudian yang menarik juga dari ucapan bapak tadi pendirian partai kan tahun 2008 ya 6 februari minggu lalu oh iya belas ya. uh, ya, ya. tahun lalu ya tahun ya nah ketika itu ada nggak yang membedakan secara ideologis partai gerindra diperkirakan yes tahun ini bisa melampaui PDIP atau or biarpun ya bisa dikatakan jadi nomor satu kalau nggak nomor dua. Itu, insya Allah, itu, insya Insyaallah. In, ya itu riset pak. Ya tapi kita lihatlah. Ya. Nah menurut Pak Asim sebagai founder dari Gerindra, ideologi yang mengental di Gerindra itu tadi pancasila pasti dasarnya ya ideologi. Tapi apa yang akan diekspresikan dalam lima tahun ke depan? Program-program kan saya sudah jelaskan, ya, di dalam ya. program beberapa episode yang sebelumnya. Betul. Ya, semoga kera itu, yes, itu, itu, itu itu menunjukkan peran dari pemerintah. Oh, kehadiran. saya, 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 pengusaha apa ya? ya? Saya percaya dengan peran swasta, tapi saya tidak percaya dengan neoliberal. Ya, dimana apa, dimana kekuatan pasar itu dilepas, ya, seperti Solo, negara Barat. Free fight. Tapi kalau free fight yang menangkan yang kuat, yeah. yang kuat apa? Kuat modal. Yeah, yeah. Ya belum tentu yang kuat modal kan idealis. Yeah. Ya sama dengan kepentingan nasional, yeah. kepentingan pribadi, kepentingan yeah. kelompok kan begitu. Yeah, yeah, yeah. So kami ya Partai Gerindra itu didirikan, bapak bisa baca manifesto yeah, kami betul. tahun 2008 tidak banyak berubah. Yeah. Sekarang masih sama. Peran dari pemerintah kita pancasila, kita pembela pancasila pemeran pemerintah untuk mendorong. Nah, makanan gratis itu kan pemerintah. Ya. Itu kan pemerintah yang yang pelaku. Ya, kita harus pak. Ya. Karena nggak masa, masa. Jadi dalam sila pancasila itu keadilan sosial itu. Ya, sila kelima. Kelima. Kita mau utamakan sila Dan kelima. Itu yang paling sulit. Menurut ya, banyak orang. Tergantung kemauan politik. Iya justru itu. <laughs> tergantung kemauan politik. Gerindra ingin fight Ya, Untuk kita kita ada beberapa program ya, ya. yang kita akan kita sudah tawarkan nampaknya banyak yang sudah sudah tertarik dengan program ini ya. kita ada program pemerahan ra, perumahan rakyat ya, ya. Uh, perumahan desa ini pertama kali Pak kita pertama, ada perumahan ada, desa ya, ya, selama ini. perumahan kota apa kesehatan guru ya, ya. kesejahteraan guru kita utamakan juga ya. dan ini kita berani Pak karena kita lihat Indonesia negara luar biasa kaya yeah. kaya potensi kekayaan potensi kekaya negara kita kita belum optimal yeah. apalagi maksimal ya yeah. ya yeah. <laughs> yeah. 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 kita masih dan masih ada potensi-potensi luar biasa ya yeah, saya sebagai pengamat jujur mengatakan inilah pertama kali partai menjual sebuah gagasan tetapi sekaligus upaya untuk meningkatkan derajat ekonominya. Seperti yang Bapak pernah jelaskan, ada 9% potensial dari 22.000 triliun kan? Artinya belum ada partai yang berani seperti itu. Dia hanya menjanjikan sesuatu lebih baik, ya kan? Lebih baik. Kalau yang ini kan enggak, ini terobosan. Kalau kami kami kan sangat detail ya. Yeah. Kami sudah sudah uh, perincian, perincian dari program kami kan sudah cukup detail ya. Uh, ditanya dari mana di ya, dananya, dananya ya, ya, kita ya, ya. sudah beritahukan ya? Ya, ya, ya ini ada dua sumber ya satu dari uh, apa penerima negara yang belum digali ya, ya. full terus kedua hutang negara kita yang sangat rendah ya, ya? yang sebetulnya dari statistik bank dunia, IMF dan lain-lain ya OECD hutang negara kita rendah nah di, di potensi ini dua ya, kita mau biasa, pakai itu, itu dan itu kita sudah dan kami yakin masih potensi luar biasa itu itu yang membuat perbedaan yang khas dan belum pernah terjadi setelah 16 tahun partai ini ya ini sangat sangat luar biasa lah kita semua harus mendukung ya kan karena ini akan meningkatkan derajat Indonesia yes. sendiri daya belinya ya kan daya yes. beli rakyatnya yes. 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 terus ketenangan rakyatnya untuk fokus bekerja tanpa yes. harus lapar waktu sekolah dan segala macam nah sekarang saya balik lagi ke Pak Mitro Pak Mitro ini kalau tadi Bapak mengatakan Pak Margono kan lebih dekat ke Pak uh, Prabowo karena kehilangan anak anaknya Subianto itu kan, yeah, nah, yeah. akhirnya dia jadi tentara, dia puas. Nah kemudian kalau Pak Mitro lebih dekat kepada siapa antara dua putranya? Uh, saya kira dengan kami berdua dekat ya. Uh, dia pribadi saya kira mungkin dengan uh, uh, saudara kami yang perempuan. Oh, papi, tapi iya. ya kami ada dua perempuan, iya. kakak perempuan, papi kami lihat papi mungkin Sayang. ada soft spot ya. Ini kan orang seorang ayah dengan perempuan, anak perempuan iya. itu 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 biasa kan. Ya. Iya. Gitu. Tapi dalam uh, sikapnya, karena dalam suatu wawancara Pak Prabowo mengatakan mm -hmm. dia respect sama Pak Mitro karena disiplin. Oh. Jadi pada waktu masih kecil dia udah kelihatan. Jadi menata ini pun gitu loh. Jadi kadang-kadang Bapak -kadang, oh nakal ditaruh kita tempat lain gitu. Ah, gitu, disiplin. Jadi ketika dia masuk tentara dia nggak kaget lagi. Papi, karena disiplin sudah. Papi sangat disiplin. Oh, gitu ya. Tepat waktu. Hmm. Saya pernah ditinggal. <laughs> karena yep. saya terlambat 10 menit. Oh, iya. Rapat ya, ada rapat saya datang 10 menit terlambat. Saya tanya e, Pak Mitra di mana? Hmm. Udah baru pergi. Hmm. Oh pergi? Iya kenapa? Marah sama Hasim. <laughs> Luar biasa, 10 ya? menit terlambat. Iya iya. Saya terlambat karena liftnya agak macet. <laughs> ya, ya, <laughs> Marah, dia. Iya ya. ya. ya, begitu. Itu peninggalannya ya. ya. Sangat disiplin. Hmm, disiplin ya. Saya nggak ya. bisa sama seperti Papi. Papi ya. mungkin pendidikan Belandanya ya mungkin ya. Hmm. Nah kombinasi dari minahasa ya. Ibu ya, Dan kemarin pulang ke apa tuh? Menado. Oh, luar Langwan. biasa Langwan. itu. Iya, luar biasa. Oh, aduh, luar biasa. luar biasa. Ketika masih kecilnya di sana ya, ya, dia ekspresikan ya, terus sampai ada lagu-lagu, ya. yang dia, ya, yang Mami, dia, Mama. Nih, ya, ya. apa Selama, dia tuh. Ya. Ya, <laughs> sangat bangga dia gitu ya. Sangat, ya. sangat. Nah, sangat, kalau sangat. menurut uh, Pak Asim, dengan teman-temannya orang yang Jawa, yang kan kalau Jawa dengan Jawa, ibu mm -hmm. bapak kan. Mm -hmm. Kalau bapak sendiri, bagaimana pengalamannya keluarga ini? Karena Jawa kan satu, ya. tapi kan Jawa yang ningrat merakyat tapi juga egaliter ya. karena sudah belajar di Rotterdam ya. waktu 18 tahun. Ya. Margono juga kan gitu. Ya. Nah, bagaimana kombinasi ini dirasakan oleh Bapak dan Pak Prabowo dan yang kakak yang Dirasakan maaf. saya maksudnya? Ya, di, ya, di keluarga lah. Kombinasi. Kami, ini. Keluarga kami, uh, keluarga kami itu ada nilai ya orang bisa bilang. Banyak nilai-nilai yang kami belajar di Barat. Iya, ya? karena sejak kecil. Ya, sejak kecil, ya. Misalnya apa, kalau kami sering debat, diskusi di meja makan. Ya. Papi kan seorang guru. Ya. Kami seolah-olah kan murid-muridnya. Murid kelas S ya, yeah, Graduate Students. So kita bicara mengenai inflasi, deflasi, yeah, yeah, yeah. apa yeah, yeah. GDP. Ya. Ya, ya, itu kan kita sudah dari umur 8 tahun. So yeah, maka, yeah, yeah. maka Prabowo sebagai kandidat, yeah, yeah. dia menguasai ekonomi karena apa? Karena uh, bap bapaknya dia kan congi. guru besar ekonomi, ya. Yeah. Yeah. So, memang dia bisa ngerti, dia yeah, bisa yeah, menguasai. Yeah. Yeah. Nah, mami kan dari keluarga Minahasa. Mm mana keluarga Minahasa yang sangat-sangat juga barat, ya, ya, ya. pendidikan barat dan budaya barat, ya, ya. sehingga memang anda bilangkan apa uh, nilai-nilai egalite, egaliter, itu dari pengaruh juga. Oh, dua-duanya, ya. papi dan mami. Ya, ya. Ya, ya. So waktu itu dan ini ini yang luar biasa ya, ini mungkin Tuhan yang takdirkan. Kami dari keluarga Jawa. Ya. Bangsawan Jawa ya, yang ikut uh, Pangeran Diponegoro, ya. yang ikut membantu. Jadi ya, panglimanya, pang, pang, kan kalau pang, pang, Pangeran Diponegoro panglima tertinggi, uh, leluhur kami kan salah satu panglimanya. Ya. Lawan Belanda. Ya. Keluarga ibu kami ya. dari Minahasa ikut tentara Belanda. Oh. Dan waktu itu kan belum ada Indonesia. Ya, 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 ya. So Minahasa kan itu. Dan itu kan banyak, banyak tentara Belanda, Belanda Hindia Belanda, ya, kan ya. dari Minahasa, dari oh. Ambon, oh. dari Timor, ya, ya, dari ya, Flores, ya, ya. ya, ya, ya. nggak pak? Um, Ambon ya, dan termasuk kakek kami, leluhur kami ya, dari mana? Dari mereka Indonesia. di situ kemungkinan besar mereka bertempur. Oh, ini ini karena ada cerita cerita dari keluarga. Mereka di Jawa, di Jawa Tengah. Oh, melawan musuh. Ya, ya. Ya, itu Pangeran Diponegoro. <laughs> bisa, bisa paham ya. itu musuh, ya. ya. Ya, ya, bisa paham so, ya, ya. waktu itu tahun delapan belas dua puluh lima delapan puluh tiga puluh, leluhur kami dari dari Jawa bertempur dengan leluhur kami yang dari Minahasa. <laughs> ya. Bisa, bisa paham. Bisa, ya? bisa. Waktu itu Indonesia ya. belum ada. Belum ada. Dan dipersatukan ya. oleh Pak ya. orang tua kami. Iya, ya. luar biasa ya. So ini, ini. Ya, ya. Kalau binacle tunggal ikan, ya, ya itu ya. kami merasakan, ya. ya kami bisa menghayati. Ya. Dan satu lagi Pak, bobot bibit bebet. Oh, ya, <laughs> ya, ya, oh iya, iya kan? Nah, itu ke generasi kedua ya. Jadi generasi Pak Margono, Raden Mar Mas Margono, nomor ya. dua Pak Mitro, ya. uh, apa yes. apa. Nah, Dan ada ya. keluarga, Hah? ada keluarga kami yang Jawa ya. tidak setuju, tidak huh? setuju, ada. Oh, yang tidak setuju bahwa oh. uh, Sumitro menikah dengan, menikah dengan dari seberang dari, dari Minahasa. Oh, ada istilah seberang. Ya, ya, betul, betul. Ya. Minahasa kan seberang. Ya, ya, ya. Maka nggak setuju. Dari keluarga Jawa nggak setuju bahwa papi ya, menikah ya. sama. Ya, apalagi ningrat soalnya. Terus, yang Kakung bilang nuk. No. <laughs> ya. uh, itulah ya. Sumitro boleh. Jadi sangat modern ya. Ya, yang Kakung. Yang Kakung sangat, sangat terbuka sangat terbuka modern modern hmm. sangat terbuka apalagi beda beda agama oh ya, ya, beda ya. agama mami kan Kristen ya, ya, ya. papi Muslim ya, ya. itu jarang loh waktu itu pada zaman itu zaman itu eh. tahun empat puluh tujuh tuh ya, ya, ya. silakan ya, oh luar biasa ya. terus yang yang kakung kakek saya bilang enggak, itu keluarga keluarga yang dari ya keluarganya yang saya tidak setuju menerima. yang tidak oh, setuju ya. Mereka ada ini, mereka ada calon lain. Oh iya iya. Ada putri. Oh iyalah. Saya tahu Ring namanya, gitu lah. Tapi enggak, Ada iya. ada dari ada salah satu putri dari keraton iya, Solo. Iyalah, katanya. Iya. Mereka ada calon lain. Itu yang membuat mereka nggak setuju ya, ya. Mereka mau eh, dia, mereka iya, mau iya, dia dong. Iya dong. Ya. Karena supaya terakhir itu jangan lari kan ya, gitu loh. Begitulah. Tapi, Pak Margono mengatakan, "Gak mau, apa gak mau. Ya, gak mau, Papi mau perempuan cantik dari Minasa." -"Iya. dan ketemunya di Rotterdam, -"Ya, oh. di Belanda. Ya, Belanda, ya, pokoknya di, di, di situ lah, ya. ya, waktu kuliah, ya, waktu ya. itu setelah itu ya, ya. luar biasa, iya, iya. <laughs> ya. Nah, karena beliau ini sebagai seorang dosen dan guru besar, dan suka tidur malam karena kan menulis, dia kan hmm. suka buku, dan segala macam." Hmm ikut konferensi dan kemana-mana ya hmm. tugasnya banyak banget hmm. jadi yang banyak eh, me, eh, apa namanya yang banyak membesarkan anak-anaknya ibu ya berarti ya mami. peranannya Iya mami oh. ya ibu ya. ya dan katanya sering ada juga sering ibu nyetir Pak Mitra katanya yes ibu ngetir Pak Mitra ke Istana iya <laughs> itu dia kan Iya. dan hidupnya sangat so uh... ibu ada hobi sama papi merokok oh dua-duanya merokok oh iya. ya ke Istana Ya, ya, ya. Ini tahun 50 an ya, 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 ya sering ke istana kan papi menteri tiga kali. Terus papi mami cerita, waktu satu ketika ada ibu Fatmawati, kan ibu negara. Ya, ya. Ibu Fatmawati ada lihat ada mami, ibu Fatmawati sudah tahu mami suka merokok, tapi di dalam istana kan nggak boleh merokok. Ya. Tapi di veranda di luar kan di luar di istana boleh, kan ya. ada veranda. kan ya, ya. apa? pelataran ya, namanya. Kan di pelataran boleh. Ibu Fatma bilang, silakan sesdora, sesdora. sesdora kan silakan kalau silakan mau melakukan cerapi. Oh, boleh boleh. Dipersilakan ke pelataran istana. Noko, Ibu Farmuai sangat-sangat sangat, sangat, sangat mengerti lah. Iya karena, hmm. ya, <laughs> karena pada zaman, Iya karena pada zaman-zaman itu kan orang yang udah pergi ke Belanda itu masih sangat jarang, ya? Iya, ya, jar jarang, jarang sekali. sendiri, ya, ya jarang, jarang sekali, pak. Jarang itu masalahnya. mami waktu zaman dulu kan suka ngetir sendiri. Iya, ya. ya. Biasa. Zaman dulu kan di Jakarta kan mobil kan nggak terlalu banyak kan waktu Bang. itu. Masih enak, masih ya. bawa mobil. Sekarang kan macet macet ya, ya. Ya. Nah, kemudian. Eh, para pidato Pak Prabowo diulangi lagi kemarin. Uh -huh. Terima kasih kepada ini, ini, ini. Eh, kepada Hasim so, uh, Joy Hadi Kusumo. Oh dia, dia bilang, sebut nama saya? Iya, terus. Enggak, uh, di, di GPK? Iya, oh, bukan. Sebelumnya. Oh. Nah, terus dia bilang, saya dulu suka bully adik saya oh, ini. Oh iya, iya. Kan, iya, 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 iya. Nah, jadi saya minta amanda jangan suka bully orang ya terus dia gitu tuan oh, itu ma adil di, iya, iya, iya. Tuan itu ma adil. di anak muda dengan anak muda Iya, itu. tuan ma adil akhirnya setelah pensiun saya malah minta kerjaan sama beliau katanya. ketawa semua orang pak gimana perasaan pak uh, hasin sebagai adiknya pada ya dengan omongan itu karena udah berapa kali dia ngomongin itu jadi mungkin hmm. ada rasa-rasa bahagia tertentu dia ya satu kali kan di hotel itu hotel baru Oh. Oh iya, di TKN semua kan ada di situ hmm, dari TKD seluruh hmm, Indonesia. Hmm, ngomong hmm. gitu juga. Ya, saya hadir waktu nah, itu. oh iya, nah, ya. terus di sini dia ngomong lagi. Ya, nah, ya. perasaannya pasti apa? Karena sudah 20 tahun berjuang kan dia kan. ya, ya 20 tahun. Ya, ya perasaannya ya. Bahagian. Saya, saya ya, saya sebagai adik yang yang setia, dia ya. dia kakak yang setia. Begitu ya. Ya. Ya, ya. Kita dan Ya, insya Allah besok kan bisa berbuah hasil ya. Dari respon orang yang saat Bapak bilang nggak dibayar itu kan kelihatan sekali. Jadi dia bilang jangan masuk, <laughs> masuk lagi. Gantian karena di sini udah pingsan ya kan? Cacing ya. di luar itu ada beberapa apa? Studio apa namanya itu layar besar. Ya. Akhirnya orang udah sabar di luar aja udah <laughs> ini- ini kan? Iya ya. ya, kan? Jadi happy semua gitu Pak. Oh, ya. Dan diperkirakan katanya mendekati enam ribu dan Pak Prabowo mempercepat. Tadinya kan jam 3. Dipercepat 2 jam iya, orang -orang dipercepat karena. 2 jam karena, ya, dia karena tidak kami ingin. dilapori bahwa itu sudah sejak jam 10 sudah sesak. Iya. Kasihan kan dan panas, panas. Bukan, panas. Pak, ada ada yang bilang teman saya jam 8 sudah dibuka. Jam 8? Karena udah banyak di situ orangnya. Tadi tadinya jam 10 tadinya ya. Ini dari Saya dengar jam 10, tapi, iya, ya, tapi jam, jam 8. sudah dibuka, Pak? Ya kasihan kan, iya, masa itu harus tunggu. Katanya Prabowo direncanakan setengah empat. Iya jam tiga kan itu kan sudah iya, iya. terlalu lama, lama kan. Tapi luar biasa itu. Iya. So sewaktu itu kita kita Pak Bowo putuskan untuk dipercepat tapi menunggu Mas Ibran kan. Mas Ibran lagi ma ini macet di luar. Iya. Begitu banyak orang karena harus disapa. Ya, yeah, So kita tunggu waktu itu. Kenapa saya tanyakan pertanyaan tadi? mengenai Pak Prabowo itu, kan cuman Bapak yang jadi pengusaha kan dari semua keluarga kan? Iya. Dari keluarga ya, Papi, Pak... pihak Papi saya. Ya. Ada, ada iparnya Papi, Pak Om Wahyudi juga pengusaha. Ya. Itu Om Wahyudi, terus Om Tom dari Mami pengusaha. Ya, ya. Ada. Tapi dari dari Papi ya. saya. Ah, dan dulu menurut Pak Margono yang saya baca, bahwa mereka keluarga Ningrat itu nggak terlalu merasa pengusaha itu punya ini kan punya status kan justru itu ya mungkin itu karena uh, Jawa ya ya Ningrat karena ya. yang 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 selalu diutamakan kan pegawai negeri ya. tentara kan begitu pak ya wali kota ya, pamong projo, projo ya, enggak, ya, jadi ya, bupati ya. ya jadi pamong ya, ya pamong. itu itu dari itu kan tradisi keluarga tradisi keluarga kami ya begitu dan keluar dari tradisi itu. Ya, karena saya kan pendidikan barat. Ya. Saya nggak terlalu terikat dengan nilai-nilai feudal ya. Oh. Itu itu ada ada manfaat juga loh. Ya, itulah buktinya, saya, kan? saya, saya kan hmm. pendidikan barat, uh, pendidikan Amerika, di mana jadi pengusaha, jadi wira swasta pengusaha itu pahlawan. Ya. Itu di Amerika, ya. pengusaha wira swasta itu yang no, it, maaf ya menurut saya itu yang nomor, itu yang di itu yang diagungkan ya. itu yang lain-lain di bawah ya. itu itu bedanya Amerika dengan Eropa dan lain-lain ya ya so yang siapa yang sekarang yang di ini Elon Musk, Bill ya. Gates, yang ya. ya gak Jeff Bezos, yang ya, ya. ya gak ya, ya. mereka mereka semua itu mulai dari nol, Pak. Ya nol kalau kita lihat Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, ya, Larry Ellison, ya. mereka mulai dengan nol tapi mereka lanjut dengan pendidikan. Ya. Nah ini pendidikan. Kenapa Pak Prabowo utamakan pendidikan? Oh, pendidikan. Karena dia menganggap masa depan itu, itu adalah penting, pendidikan penting, penting. Maka dia pakai universitas pertahanan itu sebagai suatu tempat untuk buktikan teori-teori dia. Oh, research research itu ya? Ya, teori dia bahwa anak yang dari keluarga yang paling miskin, yang paling melarat, yang tidak apa-apa, kalau diberikan kesempatan, buktinya papi, ayah saya. Ayah saya Pelayan, pelayan restoran kan, oh, Iya, iya. nggak? Iya. 18 tahun pergi. Ya, di Eropa ya. kan, tapi iya, iya. diberikan kesempatan, di kesempatan diberikan oleh orang tuanya, Pak yang, kaku, yang Iya, yang kakek iya. saya. Dalam situasi yang sangat sulit. Dan ternyata di Unhan, Universitas Pertahanan. Banyak. Yang kemarin ada wisuda, ah. ya. Itu anak-anak tuk anak tukang ojek, anak tukang iya, bakso, iya, iya, iya. ada <laughs> anak iya. uh, buruh pelabuhan. Iya. Kuli pelabuhan, di, di testimoni di, di kuli pelabuhan, ya. waduh, saya juga terharu ya. Mereka semua dan tahu nggak kesamanya apa? Mereka sumber, super cerdas. Mereka harus minimal IQ harus 120 loh, Oh, baru boleh masuk situ ya. Anak tukang baso IQ 120, mungkin lebih, minimal 120. Dan apa? Um, tesisnya Prabowo itu terbukti. Iya, 100% gratis, bahkan kasih uang saku, boleh pulang bisa pulang ke Kampung. ke rumah masing-masing ada dari mana dari Batam, dari Batam, dari mana-mana, dan ini anak-anak cerdas, you give them the same opportunity mereka bisa jadi Elon Musk, hmm, ya, 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 ya. bisa jadi Steve Jobs, ya, ya. enggak? Ya, jadi bisa S Jeff Bezos? Ya SDM akan merupakan program juga bagi Pak Prabowo per... utama, ya. Yes. Sebetulnya itu yang utama, Sdm. Ya, ya. Maka makanan gratis, ya, Makanan ya. gratis supaya manusia-manusia ini bergizi. Bergizi. Ya, ya ya. Ya, ya, ya. Supaya mampu dan tubuh. eksperimen dia hmm. di Unhan terbukti sukses. Ya. Anak itu, tukang bakso bisa jadi luar biasa. Itu baru dan Anak tahun? tukang bakso ini perempuan ya perempuannya, kalau salah, IQ 120 lebih. Maaf pak, saya kira saya IQ-nya 105 mungkin, satu. Ini anak-anak hebat ini. 576 mahasiswa, gratis semua. Jadi dokter, jadi apa? Insinyur nuklir, jadi apa? Ini harapan kita Pak, masa depan. Dan anak-anak keluarga miskin. Hampir semua keluarga miskin. Ya, ini hal ini nggak banyak diketahui orang, sih. Nah, <laughs> Bagaimana nah. seorang pemikir, ya. dia militer tapi dia memikirkan soal ekonomi ya. dan mempraktekannya dalam ya. pekerjaan dia sehari-hari, kan, ya. sebagai menteri pertahanan. Ya. ya, so waktu setahu saya, waktu dia jadi menteri pertahanan, dia lihat struktur organisasi universitas pertahanan. Ah, sorry, Kementerian Pertahanan, dia, dia lihat di situ ada yayasan. Yayasan ini apa membawahi? sekolah Taruna Nusantara di Magelang. Ada perusahaan yang namanya Teknologi Militer Indonesia. Terus ada di sini, ada Universitas Pertahanan. Wah, Universitas Pertahanan. Cek, potensinya luar biasa. Bisa dikembangkan. Dan dari empat fakultas, dia tambah lagi empat fakultas. Fakultas Kedokteran Militer. Fakultas Teknologi. Fakultas MIPA, matematika ilmu pengetahuan apa ilmu pengetahuan alam atau apa ya, ya. ya MIPA. Ya memang itu ya. Dia bilang matematika sangat penting. Jadi konsentrasi matematika. Kita harus cetak orang-orang ahli matematika. Pak Ma, cyber warfare, <laughs> ya cyber warfare ini semuanya apa internet itu semua dasarnya ya, orang, <laughs> orang matematika lah pak. betul. Orang-orang remehkan matematika terus kedokteran militer, nah ini di sini AI itu matematika semua, AI, IT, semua <laughs> matematika semua, betul nggak ya? Iya betul betul. Fisika, teknologi, apa, ya. Ya. basisnya matematika. Iya, yeah. so itu terus dia ada program sekarang mungkin ya sudah cerita sekolah unggulan, yeah. setiap kabupaten kita akan bangun sekolah unggulan, yeah. itu nanti untuk konsentrasi science, technology, engineering, mathematics, yeah. ini untuk mengajarkan IT. nanti di, di ibu kota apa 500 kabupaten lebih. Nanti kita bikin sekolah mana Saya baru pulang dari Poso. Poso. Saya sudah bilang ke di Poso, saya bilang di Poso kita akan bangun sekolah unggulan. Anak-anak dari Poso nggak usah jauh-jauh ke Makassar atau ke Ado Manado atau apa belajar. belajar di Poso. Nanti di Morawali Utara belajar kita bikin eh, apa, sekolah unggulan. Yeah. Ya, nanti di Konawe kita bikin sekolah unggulan. Ya nggak Ya. nanti di ya. mana di di Donggala ya enggak. kita bikin sekolah unggulan 500 orang-orang supaya nanti orang-orang miskin yang di daerah mereka dapat punya tahu itu itu pernah nggak uh, Pak Mitro sebagai bapak dari Pak Prabowo me menduga atau katakanlah berharap bahwa suatu saat anak saya jadi presiden Ya saya kira setiap orang tua kan berharap yang terbaik Betul. untuk anaknya. Kalau jadi presiden, saya kira Papi waktu itu mm -hmm. ber, ya berharap Papa Prabowo jadi Kasat. Ya. Yeah. Saya kira itu sudah wajar kan. Yeah, yeah. akan yeah, jadi Kasat. Yeah, yeah. Kalau Panglima Abri atau Panglima TNI itu kan banyak politis. Ya. Yeah, yeah. Ya itu di luar. Ya. Tapi jadi Kasat, memang jadi Kasat. Tadi presiden, ya who knows ya yeah? yeah. tapi kalau jadi kasat sudah pasti you want to be the best kan in yeah. setiap profesi yeah, betul, kan betul, betul. kan begitu yeah, yeah. dan memang seperti Bapak jelaskan mengenai sifat-sifat yang kita lihat dari Pak memang dia sangat realistis orangnya dia tidak pernah bermimpi-mimpi yang ini, ini realistis realistis ya yeah. dan efektif tadi mengatakan itu kan jadi rendah hati bisa dikatakan lebih cocok rendah hati karena dia punya banyak talent dia punya banyak resources, tapi dia ya mengukur dirinya selalu gitu. Yes. Makanya realistis kan? Yes. Nah, jadi menurut saya begini: sifat-sifat yang datang ke Prabowo, yang turun dari ke Prabowo juga itu nilai kejuangan. Maka dia tiga kali jadi wapres, kali terus ya kan? Gak pernah apa ya? Give up, never give up. Itu kan, itu kan sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua itu, Pak. Menurut yes. Bapak gimana? Yes, ya, saya kira ya. Dari papi ya kerendahan hati. Saya selalu yeah. ingat papi huh. selalu ketemu dengan pelayan restoran. Oh. Apa itu di Washington, di Paris, atau di Jakarta, atau di Bali, atau di mana? Selalu menyapa pelayan oh, pelayan, yeah. pelayan yeah. restoran. Yeah, yeah. Saya ingat itu. Yeah, yeah. Selalu, papi selalu bilang ke pelayan restoran huh. di Bali ini mana? Saya dulu pelayan restoran. Yeah. <laughs> Kaget mereka. tapi kan menteri. <laughs> Tapi yeah, menteri. Yeah, yeah, kan? yeah, yeah. Saya dulu saya dulu pelayan restoran. Iya, yeah, yeah. biasa. Terus yang kalau kamu belajar, kamu kan apa? mau mahasiswa atau lulusan S1, atau... kamu nggak mau lanjut kan, cari ini penghasilan. Saya dulu pelayan restoran. Kalau kalian juga bekerja keras, belajar, kalian juga bisa jadi menteri <laughs> yeah, luar biasa, itu, ya. itu. Yeah, motivator ya. Dan kasih tip Besar, besar. 20%, ya. minimal 20%. Setiap ya, ya. pelayan tip. Itu, Papi. Ya, ya. luar biasa. Karena dulu bisa menghayati kan? Iya, iya. Restoran waiter. Oh, iya. <laughs> ya. ya, saya kira udah cukup panjang nih. Jadi luar biasa ya cerita-cerita yang belum pernah diekspos di luar dan kenapa saya bilang begitu? Respon komen terhadap 100 ribu viewers yang terakhir ini memang sangat banyak yang, oh baru tahu saya, baru tahu saya, katanya gitu kan. Ternyata sejarahnya tiga generasi ini sudah jauh sejak uh, tahun-tahun 20-an kan. Pasang surut, Pak. Ya, kalau itu kan perjalanan hidup semua orang, Pak. Tapi yang bersyukur kita adalah bahwa sikap yang ditunjukkan dalam dirinya Pak Prabowo ya bisa menetralisir semua hujatan segala macam dia bisa netralisir. jadi rendah hati juga tentu tantangan dari Pak Mitro dengan Pak Prabowo kan pasti beda karena ini masuk ke politik langsung gitu loh ya, ya pengen jadi menata negara ini kalau Pak Mitro kan spesialis aja kan ya nah. oke okay. di sini ada sedikit banyak orang lupa hmm. bahwa Pak Pak Mitro dulu anggota DPR oh Anggota DPR dari fraksi PSI, hmm. tujuh anggota waktu itu. Oh. PSI punya fraksi ya, ya, di ya. DPR tahun 55, ya, ya, ya. tujuh anggota. tapi mewakili bapak tahu nggak ya. dapil mana? Pulau Bali. Bali, oh. Kenapa bisa dari sana, Pak? Karena PSI banyak dukungan, pendukungnya di Bali, di oh, Pulau Bali. Iya, 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 iya. Supa Mitro mewakili Bali tahun 55 hmm. saya juga, saya juga, bengong -bengong juga waktu yeah. itu. Saya juga bengong-bengong juga waktu itu saya di situ. Dan dia di situ, politik praktis, dia cerita sama saya. Debat yang paling keras di DPR waktu itu, PSI lawan PKI. Selalu di dalam debat di, di parlemen, selalu PSI sama PKI yang banyak debat, tapi setelah debat, keluar dari gedung parlemen, Perkawan saja biasa saja nggak ada bermusuhan Iya, ya, iya, bisa ya, ya. Ya? Ya, paham ya paham paham beda dengan sekarang sekarang baper apa namanya apa anak muda bilang baper ya, ya. baper bawa perasaan bermusuhan di dalam ya, ya. bermusuhan di luar di luar ya kene di restoran buang muka juga kan kan begitu kan ya nggak ya? 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 Ya, ya, ya 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 itu papi bilang aduh dari dulu aduh kami bermusuhan bukan tapi politik, beda politik tapi nggak bermusuhan tapi saya kira Pak Mitro nggak pernah membayangkan dua putranya ya mendirikan partai sebesar ini sekarang dan akan merubah Indonesia. Kalau Pak Margono masih hidup tahu dia aduh luar biasa bahagianya itu kan ya dong. Ya, ini, ini 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 saya kira buktikan ya, ya. apa tesisnya Pak Pi, tesisnya Pak Mitro lebih baik jadi efektif. Iya itu tadi itu itu tadi itu, itu, itu. Kita ya kita harus kompromi, yeah. kita efektif tapi yeah. cita-citakan satu. Yeah. Kita bawa yang lain-lain ikut membawa yeah. kita satu. Kita memimpin tapi kita nah. kita ini kita dan ya 45 kita 9 partai kan. Iya yeah, yeah, yeah. Pak Pak Prabowo sudah bilang, kan, nanti kalau dia nanti jadi presiden, dia nanti akan mewakili semua, semua pihak, termasuk orang-orang yang tidak memilih dia kan. Yeah. Kan begitu. Luar biasa itu, itu pidatonya itu kemarin itu. Yes, yes. dan dia dia ya, itu itu sincere sungguh-sungguh ya, ya. saya Dalam tahu dirinya, pemikiran kita ya, kita rakung semua orang ya, ya, ya. jangan nanti bermusuhan ya, ya, ya enggak ya. ya kita kita rugi negara kita ya. kalau kita bermusuhan kan ya ya dan para pengusaha yang anda yang sebutkan hmm. yang juga ikut memutar roda Indonesia roda perekonomian Indonesia sangat percaya pada nasim kita lihat ya jadi artinya ini kom dua kombinasi yang sangat bagus hmm. mengawal kepemimpinan ini nanti ke depan ya kan artinya ya. Pak Prabowo ngerti ekonomi jadi dia ngerti memilih orang dia ngerti arahnya kemana sementara Bapak sebagai pengusaha ngerti <tuh> mendetailkan program-program ini ya kan jadi dua sana makro sini mikro luar biasa itu ya kita selalu berpandangan kan waktu itu ada bilang oh Prabowo ini sosialis <tuh> nanti dia seperti Hugo Chavez terus ini enggak nanti yang kaya kaya tetap kaya hmm. ya Prabowo, kita kita tidak akan ambil itu tetap kaya nggak ada masalah. Yang penting kan ikut aturan hukum dan sebagainya ya. Jangan melanggar hukum, jangan merusak lingkungan hidup, jangan jadi penembang hutan-hutan, penembang liar, pembalak liar. Jangan itu. Everybody follows the rules, yes. you will be safe and you will be you will remain wealthy dan gak ada masalah. Yeah. Yang penting bayar pajak dan itu, oke? Okay? Yang penting sekarang yang melaratan miskin kita angkat. Yeah. Nah ini win-win solution. Ini yeah, bukan yeah. zero-sum game. Prabowo selalu bilang jangan hidup jangan zero-sum game. Ini Saya, menang game. Yeah. Saya menang kamu kalah. Yeah, Saya yeah, menang kamu kalah. Yeah, Tidak yeah. boleh begitu. Sama-sama menang. Positive-sum game. Positive-sum game. Everybody wins. Yes. Yeah. Everybody wins. Yeah. Ini tetap they win, they, make, they get rich, yeah, okay? Yeah. Tapi ini juga harus get rich dong. Yeah, yeah. Ini harus sejahtera. kan? Jangan ini rich, ini rich, dan ini melarat, ya, nggak ya, boleh itu. Ya. Ini sumber revolusi. Ya, ya, ya. Apalagi yang kaya hanya segelintir, yang begini kan? Ya. So ini ini tujuan kita begitu kan? Ya, ya. Tujuan kita ini kita angkat. Ya, belajar dari tahun 98 kan? Kita angkat. Ya. Kita angkat, kita angkat yang ini. Ya, ya. Ini dan ini radikalisme, ekstremisme itu akan berkurang. Dengan sendirinya. Karena lahan yang subur untuk ekstremisme dan Seperti, radikalisme ya. ada Keskinan. yang... Kemiskinan kan yang melarang. Kalau mereka lihat ada harapan, ya. ya, ada harapan untuk anaknya, yang cucunya, kan mereka kan, tidak akan beringas, tidak akan, ya, ya macam-macam kan. Ya. Apalagi jadi teroris, ya, enggak. Ya betul, setuju. Ya. Orang teroris, teroris ini kan mereka mau masuk surga yang gampang kan, bom bunuh diri kan, ya. Ya. masuk surga untuk enggak. Mereka kan bisa masuk surga dengan suatu harapan kan. Ya. Ya. Jadi, kembali lagi bahwa Pak Nitro 84, Pak Margono 84, puluh ya kan? Apa itu delapan puluh empat? Artinya ya, ada 84. genetik. eh, terus tantenya Bapak kan ada 100 berapa sekarang? 105. lima. Nah, justru itu masih hidup. Setengah sembilan belas Maret bakal 105 tahun. Oh iya, <laughs> jadi ada genetik urut not, not, ya. not bad, iya, <laughs> <laughs> not bad, <laughs> tapi dia hidup ini sehat. Oh. berenang hampir setiap hari berenang iya pak ya. prabowo berenang setiap hari ya enggak, tante kami iya juga iya ya. maksudnya ya. itu apa ya. uh, mengatakan tiap hari. Ya, ya, yes. ya. stabilitas hidupnya yes refresh dia selalu refresh ketika ya. memulai pekerjaan ya. Gitu. Ya. Ya, jadi berenang itu salah satu kunci ya. bulan, ya, bulan ya. depan 105 tahun oh ya luar biasa ya saya kira dia menunggu prabowo jadi wah dilantik nanti Hmm, ya, gitu, oh, tuhan gitu. mengizinkan. Ya, itu, ya. Saya kira, ya, ya, saya, dia, saya kira dia, juga, dia, ya, dia tekadnya itu aja gitu. Hmm, saya kira, ya. ya, 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 karena perjuangan Bapak hmm. dengan Pak Prabowo dan keluarga, ya, keturunan Pak Mitur dan Pak Margono, memang sudah disaksikan. orang sangat, sangat apa ya, panjang gitu loh. Jadi, ada istilah yang mengatakan dulu, orang sabar kasihan Allah gitu. Waktu saya SD itu selalu dibilang itu supaya kita tetap sabar gitu ya kan. Jadi uh, efektif tadi tadi kan efektif. Jadi efektif itu ya ya boleh ideal, tapi harus melihat situasi dan kondisi. Yang penting bisa tercapai cita-citanya kan gitu pak. Nah jadi besok kita akan pemilu kan pak. Kita ajak semua supaya datang. Ya mohon kawan-kawan bangun, bangun ya, bangun ke TPS nyoblos terus boleh pulang. Tidur lagi nggak apa-apa kan? Iya iya ya. <laughs> kan hari libur. Iya iya. Ya, Jadi ya. bapak besok nonton di mana? Uh, saya nggak tahu, mungkin di di Bidakara kita ada tempat katanya, ya, ya. terus mungkin saya ikut gabung sama kakak saya, kita lihat deh. Ya. nanti bagaimana. Iya iya. Ya kita semua berharapkan sekali putaran supaya nggak ya. terlalu lama dan bisa hemat dan ya kita rugi kalau terlalu kita ya. dua putaran rugi empat bulan ya, ya. Ya. Ya, ya. saya mengwawancarai sekitar tujuh surveyor eh, eh, apa namanya minggu per minggu, minggu. semua akumulatif eh, terus tren uptrend belum mendekati resistance nah, jadi itu yang lima hari terakhir jadi belum mendekati resisten jadi akumulasi akumulasi selalu ya. uptrend jadi yes. Kita harapkan ya semoga Tuhan mengizinkan itu terjadi ya besok hmm. dan akan habis itu kita ya apa rangkul-rangkul lah ya kan? Ya, Insya Allah ya. Ya, Insya Allah ya. Terima kasih Baik. atas kedatangannya. Baik. ya